Hingga Juni tahun 2022 ini warga Kudus yang mengajukan dispensasi nikah ada berapa Pak misalnya? Untuk bulan Juni tahun 2022 yang mengajukan dispensasi nikah ada 116 perkara. 116 perkara. Itu dari Januari hingga Juni ya Pak? Pak, itu dibanding tahun lalu itu mengalami kenaikan apa penurunan Pak kalau tahun 2021? Kalau dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama ada 147, berarti ada penurunan perkara yang mengajukan dispensasi nikah. Penurunan berapa persen kira-kira Pak? 10%. 10% ya Pak. Pak, ini penyebabnya apa Pak? Kira-kira ada penurunan ini mungkin ya, pengertiannya sudah? Dari masyarakat sudah tahu tentang aturan yang baru di mana perempuan sekarang bisa nikah atau umur 19 tahun. Jadi karena ada sosialisasi dari Kemenag atau dari yang lain, hingga akhirnya perkara diajukan menjadi mudah-mudahan ditanyakan menjadi lebih mudah. Untuk persyaratan pernikahan syarat itu usia berapa? Kalau perempuan berapa? Kalau pria berapa? Kalau laki-laki 19, kalau perempuan dulu 16, sekarang juga 19 sama. Syaratnya harus 19 tahun. Kalau sampai mengajukan dispensasi nikah biasanya ada permasalahan apa biasanya? Ya, biasanya umurnya kurang, satu dia atau dua-duanya umur kurang. Nah, kenapa kok umur kurang mengajukan biasanya ada masalah yang mendahulunya. Mungkin pergaulannya sudah begitu ketatnya, sudah begitu dekatnya, sehingga orang tua khawatir kalau terjadi apa-apa. Kemudian yang paling utamanya adalah karena pihak perempuannya sudah hamil dulu. Itu yang berpengaruh, umurnya kurang tapi sudah mengajukan dispensasi. Untuk proses pengajuan dispensasi nikah itu mudah atau gampang? Atau susah ya Pak? Pengajuan itu? Mudah Mas. Asal dia, begini, pengajuan berharap target mengajukan sendiri jangan lewat orang lain. Murah, biaya murah, terus persidangannya juga tidak lama, cepat gitu. Berarti cepat dibandingkan yang perkara yang terduga, terkala, itu yang dibandingkan kita, berarti lebih cepat. Ada imbuannya Pak, ada masyarakat, mungkin anak-anak muda gitu biar. Ya, imbuannya pada orang tuanya. Ada orang tuanya. Orang tuanya harus mengawasi anaknya dengan lebih ketat lagi, supaya jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Mungkin pergaulannya dibatasi, medsosnya juga dikurangi. Nah, ini kan akibat karena medsos sudah pergaulan juga begitu bebasnya, sehingga terjadi yang tidak diinginkan. Salah satu pihak perempuannya sudah mengalami.